lagi nih. Lagi boleh dekat lagi, Pak. Para anak dan adik-adik Bapak yang hormati. Pertama-tama saya kenal nama saya Budi. Saya dosen sejarah Islam di Kampung. Jadi banyak berguna juga. Jadi rekamannya mungkin panitia memohon saya untuk memberikan informasi kepada adik-adik atau ya tentang kesejarahan. Guru. Sukardi. Dua legend berjumpa hari ini. Dua the legend berjumpa hari ini. Beliau keluarnya salah saya ngomong tapi guru itu tidak pernah mantan guru itu dari guru sampai sekarang. Jadi saya mulai dengan ini. Kenapa ada kita bangsa ini? Di mana? Sebelumnya mungkin adik-adik pernah belajar sejarah bahwa bangsa Indonesia ini terbentuk mana dari waktu proses dan mana dialog. Kita tahu pada awal 1820 bangsa Indonesia cara menghadapi kolonial Belanda yang sudah lama menjelaskan kita sudah berbeda. Sebelumnya mereka melawan pendeta itu dengan kotor, mereka dalam jam berperang mana-mana. Tapi di awal 1820 bangsa Indonesia melawan Belanda dengan otak, dengan pikiran, dengan pikir itu yang kita kenal nanti dengan nama pergerakan nasional yang ditandai dan lahirnya Pusaksi Bung Tomo. Tahu semua kan? 1908 ya. Jadi kemudian dilanjuti dengan organisasi masih lain pergerakan nasional ya. Jadi macam-macam tujuannya. Ada yang mereka ada yang ekstrim ada yang misalnya macam menuju pemuanya tidak jelas ya, tujuannya untuk apa ya, hanya untuk mencerdaskan bangsa ya, memberikan kemudian juga untuk memberikan kemudian tujuan Jawa mungkin tujuan Blosok di waktu yang Belanda. Makanya tidak ada organisasi yang lebih berani misalnya Indonesia Party itu satu organisasi yang lebih berani yang tujuannya disukakan untuk mempersiapkan suatu bangsa yang merdeka. Nah, kata-kata merdeka oleh Belanda tabu mungkin tidak boleh, tapi organisasi ini berani. Kenapa? Itu adalah latar belakangnya ya. Karena kenyataan organisasi ini orang-orang Indo, kaum negara Indo sebenarnya orang di bumi kemudian ayahnya Belanda kemudian banyak sekali organisasi lain yang muncul, ada yang Islam, ada yang nasional macam itu. Nah tujuannya semua bagaimana agar Indonesia ini terdekat dari Belanda berjajar. Kita tahu lahirnya pergerakan nasional ini terlepas karena adanya pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia. Kita dididik dengan pendidikan Belanda. Kita pintar, kita sadar, oh, bangsa ini, bangsa kita ini dijajah oleh